Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat setia, sobat-sobat mecenger dari Sabang sampai Merauke, sobat-sobat pecinta multimedia juga. Halo, bertemu lagi bersama saya Indrizen. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang cerah ini saya kedatangan paket kiriman. Ini 4 paket yang ini racun dari yang saya simak, yaitu channelnya di Estek Media. Di channel Estek Media itu mengupas beberapa peralatan-peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kita media kreasi. Ini perlengkapannya diantaranya yaitu pertama tripod, tripod bluetooth dari Yunteng. Ini saya sengaja menggunakan tripod bluetooth karena apa? Karena saya kadang butuh kameramen, kadang juga tidak butuh, maka saya gunakan bluetooth live action ketika live streaming. Oke, ini mungkin akan sangat membantu. Kemudian yang kedua ini pelindung kaki dan siku. Kita unboxing pelindung kaki dan siku dikirim dari Jakarta, dari Bekasi, 2 hari nyampe. Wah, ternyata ini seperti ini, tidak dikasih lagi, langsung dibungkus plastik. Nah, ini safety neck patch ya. Ini menggunakan bagian lutut dan lutut karena kegiatan saya banyak yang di outdoor, jadi juga harus menunjukkan keselamatan saya ketika beraksi. Ini ada 4 buah ini. Pertama untuk siku kanan dan siku kiri. Ini siku kanan. Ini alat-alat yang digunakan untuk ya, ada lagi yang terakhir yaitu ini racun yang satu ini dibilang agak sedikit gimana ya, ini racun dari Estek Media juga sebenarnya. Saya juga tertarik untuk mencobanya, mencicipi, karena ini bentuknya kompak. Sebelumnya saya gunakan yang versi mini ya. Ini apa sih? Ini adalah stabilizer gimbal Moza Mini S ya, versi terbaru dari ini, adiknya Moza Mini. Oke, kita unboxing. Ini Moza, katanya Moza Mini S ini bisa ditekuk sehingga makanya kok gimbal kok bentuknya kecil ya seperti ini busuknya. Kita unboxing ya, kita ganti film dulu. Oke guys, kita mau unboxing ini ya. Intinya saya pengen nyoba racun Estek Media seperti apa rasanya. Thank you.
media timbalnya. Simpel kan? Setangan kayaknya begini. Ini mini es. Jadi apa kita buka dulu, kemudian diputar. Oke, nih. Oke, sekarang kita coba. Jadi yang di sini kamera HP-nya mau dicoba dulu. Kamera HP yang ini dah, atau yang ini? Guys, ini dia sudah saya pasangkan ke HP. Kita pengen tahu. Di sini ada beberapa tombol ya. Kita langsung coba nyalakan. Oh, konfigurasi sudah cepat banget ya. Kayaknya asik banget kalau dipakai waktu. Jadi kita coba. Kita coba cek di smart. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lagi dan akhirnya ngomong mau kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di belakang di depan saya juga ada. Halo guys. Ini bandingan ya, perbedaannya. Nanti sebentar. Ini belum. Ini rekan-rekan dari mana ini? Kok tiba-tiba tahu? Kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Iya. Namanya siapa? Nisa.